Ya, kita akan lanjutkan TTS Teka-Teki Sahur. Kembali dua tim beradaan. Nona tim nyanyi dulu dong dari Ambon suaranya. Oh, batul. Kalau ada yang mau masuk minta, Nona terima saja. Wow. Jangan ale pikir beta. Boleh ganti yang Vincent. Lebih dulu. Bapak enggak punya Vincent. Suara ya? Pantesan ya bandnya bubar. Jangan bukan nyanyi. Aku ada bubar. Pecah. Oh, dia tadi pecah. Cuman ngikut juga ya? Iya. Ayo. Yuk. Ayo nyanyi. Lah. Lagu dari daerah kamu dong. KU ah. Ayo. Nyanyi. Nyanyi. Iya dong. Sekarang. Iya, besok. Sekarang. Belum. Kalau enggak ketepuk tangan gini aja. Buka kaca. Oke. Ayo. Jangan diganggu dong mau nyanyi. Tapi kalau gua nyanyi enggak usah pulang. Jangan, jangan. Ada pulang. Keluar sebentar doang kok. Keluar sebentar enggak jadi lagi. Udah nyanyi masih ada yang bingung. Sungguh sayang beta mati rasa nyongge. Cinta yang beta kasih cuma pelarian semata. Dan bisa hilang rasa. Cinta yang golok tetap mesti ada. Saya kasih semua pada nyongge. Biar waktu yang bicara. Gak nyangka, ternyata suara Olim biasa. Bagus. Cak, nyong bukannya bahasa Jawa nyong nih. Oh bukan ini, ampun. Ya kita, inyong itu inyong. Sudah semangat lagi, kita lanjutkan. Semangat tuh. Nah, ini. Gampang. Ini yang lima tadi. Ini saking gampangnya. Saking biasanya, saking umumnya, kita diberi kata bantu. Okay. Selain bus dan truk, di jalan ada? Mobil. Sering banget dilihat. Gampang banget. Bebas, pokoknya. Jalan, raga, rampu. Tuh, penonton kalau mau bantu boleh? Silahkan, jangan ragu-ragu. Boleh? Bebas. Bebas. Ada. Bebas. Selain bus dan truk. Bebas. Selain bus dan truk. Gak cukup. Di jalan ada timbe. Aspal. 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 Apakah selain bus dan truk ada aspal di jalan? Oh, saya salah. Desta dan Olive. Ada Olive, orang lah. Olive punya ide copet. Copet ngapain di jalan? Copet. Di jalan? Ada. Ada sih. Ada. Eh, kalau copet di sumur ngapain? Ya di jalan lah. Ya, iya. Di terminal. Apa? Ada orang lah, truk gak ada orang gak maju. Oh iya. Keren. Apaan? Saya mikir sendiri pak. Apaan? Or. Itu jawaban New Jack. Orang. Mikir sendiri. Kita lihat. Apakah orang jawabannya? Hati ini. Padahal gak apa-apa ya cak. Selain bus dan truk, di jalan ada... Orang. Kodok. Berarti boleh motong ya pak ya? Ya boleh, nyalip boleh kalau gini. Itu cara, apa? Cara kami menjawabnya tuh apa? Cara kami menjawabnya tuh apa? Ini. Iya. Iya. Oke. Boleh kata Vincent, cara kita ngejawabnya gimana pak? Kalau kita tadi jawab garis, betul gak? Salah dong. Salah kan? Salah. Garis putus-putus bener gak? Bener. Nah, tapi kan gak panjang. Tapi kan tulisannya gak garis. Nah, ngapain ditulis ini apa namanya? Strip-strip. Garis putus. Nah, enggak usah ditulis garis putus-putus, bisa dibaca garis putus. Tapi tadi ya di kotak. Bisa. Balik. Woi, kotak emang tadi. Woi. Balik. Tuh. Ini caranya bagaimana? Ini sama kayak tadi, cuma beda warna aja, masa udah bingung dibedain warna doang. Cuma beda warna sama ukurannya ini. Ini putih ini. Kalau ini kan ditulis strip. Iya. Ini ngejawabnya garis putus-putus. Iya. Itu lima kotak. Nah, salah. Bentar, Kak. Cak, bentar.
Oh, gede banget. Gara-gara makan raket nyamuk. Gede banget otaknya. Mamur. Gimana cacaran malam? Kenapa harus lima kotak kan kalau putus banyak panjang itu. Baru ngapain kalau panjang-panjang coba dibalikin ke gambar lagi. Tadi enggak usah. Nih, balik. Balik enggak kotak balikin. Jangan. Masih batari lagi balik. Gimana bacanya bagaimana? Garis putus-putus. Gua kita enggak mau garis putus-putus gitu. Iya langsung tak gambar gini. Mana? Kayak huruf G A R I S mana enggak ada. Ya elah ini apa namanya? Garis putus-putus. Nah sudah. Panas terang pakai lagu. Susah ya. Iya ya, mereka Pak, agak rumit maaf, ya. Olive mau menyumbangkan lagu kedua. Bukan lagu-lagu ini. Pakai lagu kedua. Mohon maaf ya Mas ya. Ya, dia gak masuk di akal. Kita sudah tutup. Oh, tutup ya. Bisa, ya, tulis sudah ya. Bisa dimengerti ya. Iya, kita beri semangat. Putus-putus. Masih gak terima nih teman saya apa, nih. Ngebul, pala gue ngebul. Oh. Kita lanjut ya. Kita buka lagi kotak berikutnya. Wah nih, sekarang kita kasih dua kata bantu. Kalau tadi gak ada kata bantu, ini malah ada dua kata bantu. Ya, ada 10 kotak nih. Wah ini malah ngomong mereka sendiri. Kenapa? Sebelum jadi host, Andre, Zule, Vincent, Desta adalah, ini malah ngomongin Anda sendiri. Main band. Pemain band. Bukan, Sule gak ikut nih. Andre, Vincent, Desta, ya. Sebelum jadi host, Andre, Vincent, Desta adalah... Pemain band. Harusnya kan pemain band. Wes. Wah, paman Andre kan gak teman kecil. Adalah... Apa soalnya bisa diulang? Bisa, sebelum jadi host, Andre, Vincent, Desta... Teman lembu. Adalah... Ya yes, susah. Teman-teman. Mereka semua bertiga teman-teman. Ya, teman-teman. Ya. Teman-teman. Apa teman-teman? Jawabannya. Aduh. Terlalu standar ya. Kurang sedikit. Teman. Teman kecil. Kurang sedikit. Gua sama Andre berkenal pas gede. Teman besar. Pas gimana tuh? Kurang sedikit. Hah? Teman gede dong. Teman tiga. Kan? Enggak, gua mandiri gak karib-karib amat. Dua. Satu. Dikasih tahu tapi bingung. Hah? Teman karib. Sebelum jadi host. Sebelum jadi host. Andre, Vincent, Desta adalah. Mereka nih gak tahu diri mereka sendiri. Iya. Ayo silakan nih, Pak. Lupa jati diri. Kentut, Pak. Kentut lagi. Lo kalau orang-orang tahu kentut, ngapain lo cium anak bapak? Dia takut lomba. Takut bohong. Dari baunya aja mata pedih. Pakai dicek. Takut bohong. Ayo silahkan. Gue mau bau ikan tegur gue sih. Pakai lurus. Oke. Okay. Tadi aku lihat bajumu sempet gini loh. Bajunya di... Kirain kompresi. Ya apa? Ayo. Sebelum jadi host. Desta. Andre Vincent Desta adalah... Pernah. Aduh, masa gak tau sih. 3, 2, 1. Habis waktunya, ya? Silakan dijawab. Teman-teman. Nah. Kan punya dia tadi. Diam dulu. Apa? Teman biasa. Teman biasa. Apakah itu jawabannya? Orang kurang baik itu biasanya. Wah. Kurang. Kita langsung buka bisa ya. Bisa nanya aja. Lu pernah mikir sendiri gak? Apa yang ada di sono keluar di sono? Lu masih mending, gua masih mending. Ini apa? Ngomong. Dia ini corong rakyat, bagus tuh. Iya. Kasih menang. Kita buka sebelum jadi host. Andre Vincent Desta adalah... Pelajar SMP. Oke. Kalau kita jawab pelajar SMA, bener gak? Kalau kita jawab pelajar SMA, bener gak? SMP ini. Kalau SMA bener nggak? Pernah SMA nggak? Pernah. Pernah SMA nggak? Saya SMA, pernah. Andre pernah SMA nggak? Pernah. Ya berarti bener. Oh berarti kalau SMA bener? Iya. Bapak tapi saya nggak pernah SMP. Mana mungkin. Dia paket B, Pak. Ya udah saya langsung dari SD, SMA. Kok bisa? Nggak bisa. Suka-suka saya. Nggak bisa. Nggak
bisa, nggak bisa. Bapaknya punya yayasan dulu, Pak. Sekolah itu harus ada tingkatannya dari SD, SMP, SMA. Kalau dari SD langsung SMA nggak bisa. Tapi tahu saya. Kalau TK langsung SMP, nah baru bisa. Loh, Cak. Nggak bisa. Bisa juga dong, Cak. Itu lebih parah, 6 setahu tahun. Saya, Andre TK itu drop out. Oh, TK. Gara-gara sampai SMP. Rusuh. Eh, TK udah drop out. Jadi ayo, berarti bukan pelajar SMP dong. Drop out TK kan bisa aja. Kan TK gak ada ijazah. Dulu. PAUD ada, Pak, kemarin. Ya sekarang. Dulu gak ada. Oh, gini, Bro. Gimana? Ya. Orang emosi bener nih, Pak. Baik, coba. Ya. Coba gak emosi, kita beri semangat. Lanjut. Keadaan gimana kalau Olive bernyanyi? Nyanyi, 3 lagu, Pak. Jangan dong, belum habis latihnya. Medley. Mohon maaf, lampunya belum merah ya. Jangan nyanyi. Bukan lampu merah, Pak. Nah, kita bermain lagi dengan kata misteri. Kita ajak pertanyaannya. Yang berwarna merah. Ayo. Sabe bisa. Aduh. Berisik. Yang berwarna merah, masa nggak tahu. Sabe bisa. Apa sih pertanyaannya? Yang berwarna merah. Ayo, yang berwarna merah nggak tahu? Perban. Lagi-lagi dia mengambil jawaban orang. Saya nggak dengar siapa. Apa? Tadi lo nggak ada om perban? Ya. PERBAN ada. Apakah perban? Berwarna. Silakan. Mereka lihat hijau-hijau langsung tak dung-dung dikira benar. Kata gua ada banget. Nah, sekarang kita lihat. Dede. Silakan. Dede. Teban. Oh iya. Teban. Teban mah ungu. Ungu, Ya. Ini pasti. Ceban mah ungu. Ceban. Ungu yang cepe. Kurang satu sih. Ya. Cepe mah kurang satu ya. Ceban. Ceban, cekek banting. Apakah ini jawabannya? Kita langsung buka ya. Yang berwarna merah. Berani, Pak. Ui, bener ya, Yusuf. Berani. Itu dia. Ya. Merah berani, putih suci. Iya. Itu. Gak kepikirannya. Gak kepikiran loh. Aduh. Bapak nasi ngaco. Ya konteksnya bendera gitu bendera. Kan bisa. Ya, pertanyaannya kan, sih. Nanti saya bilang ini bendera. Merah berarti Anda tetap harusnya kan berani. Ini pasti bukan. Iya, pasti ntar bukan. Saya bukan masalah. Kalau bendera pusaka Indonesia harus benar, harus lempeng. Ah, iya, makanya merah berani kok nggak kepikir. Iya benar. Benar ya? Benar. Wah, tumben loh ini gak ada. Lagi. Udah. Udah ketawanya kita ini. Sekarang membacakan skor akhir, Cak. Rusuk banget, ketawa mulu. Oh, waktunya skor. Boleh, silakan. Sudah habis ya, kita harus membacakan skor akhir. Kita nggak dapat skor apa-apa. Nah, ini dia. Aduh, sayang. Harusnya tim B masih kosong dan tim A memenangkan dengan 100. Tim A mendapatkan Nadia. Rumah impian ya. Satu unit rumah impian. Persembahan dari rakyat nyamuk. Silakan. Mama. Wah, iya boleh. Ini dulu. Mama, aku mau nyanyi lagi. Apa yang disiapkan Mama? Dapat rumah impian, silakan. Boleh. Danke. Wow. Enggak. Masing-masing satu. Ini adalah rumah impian. Maksudnya gimana, Pak, rumah impian ini? Cak, ayo ke Ambon yuk. Hah? Aku mutilasi di Ambon. Serem banget. Ngapain harus jauh-jauh ya? Mana, Pak? Pak, ini kenapa, Pak? Ya, Bapak. 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 Ya,
Ya dia tambahan ya. Udah. Bisa masuk ya? Orang masuk. Ngapain masuk? Takut masih ada satu lagi bantah ya. Udah lah. Udah doang. Belajar gak menang masuk. Rumah impian nih kita lihat nih. Nih tadi kan ini rumah impiannya nih. Nah, ngomong. Lihat. Coba di zoom mana adanya nih. Lu lihat. Lu. Oh. Nanti kalau Anda tidur dengan bantal mimpi ini. Tuh. An mimpi mendapat rumah tadi. Rumah impian. Impia. Iya. Kan Dede kenyata. Masuk aja buat dibawa pulang sekarang. Baru pulang kampung, Mbak. Selamat, Olim. Mudah-mudahan mendapat rumah. Pemirsa, setelah ini akan ada surprise. Siapa? Sebentar, Cak. Ya. Kita juga punya oh, iya, hadiah. Maaf, maaf, maaf. Buat ini, Olim. Olim. 500.000 rupiah dari Olim. Nyanyi. Setelah ini, stay. Mbak, lari-larian. Gak muat kalau Cak yang masuk akan itu. Akan ada surprise lah ini. Surprise apa? Jangan kemana-mana. Di sini aja.